bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-73 atau 74. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah, masih mengenai keadaan orang-orang Yahud yang mereka senantiasa berambisi untuk merusak agama Islam serta kaum muslimin. Terkadang mereka mengubah kalamullah jalla wa'ala, memalingkan dari mana aslinya, mengubah makna dengan makna yang tidak benar, sebagaimana yang akan kita lihat atau kita dengarkan ayat yang akan kita baca sekarang ini. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Jadi kalau kita perhatikan pada ayat yang mulia ini, mereka mengubah itu setelah mengetahui. Jadi aslinya mereka tahu makna yang sahih, yang benar itu seperti ini, tapi mereka sengaja mengubah. Dan itulah kelakuan atau perbuatan orang Yahud, yang mereka pun barakallahu fikum wa hafidhakumullah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berilmu tapi tidak punya amalan. Dalam artian berilmu tidak mau beramal. Ilmu punya, paham yang benar seperti ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini perkara mungkar, ini perkara maksiat, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, orang-orang Yahud seperti itu keadaannya. Nah, mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Adapun orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang sesat. Nah, kita lihat di sini, afadat ma'una an yu'minu lakum? Apakah kalian masih berharap kuat, berkeinginan kuat agar mereka beriman kepada kalian? Maksudnya orang-orang Yahud itu beriman kepada kalian, membenarkan agama kalian, padahal waqad kana fariqum minhum, dan sungguh padahal sekelompok di antara mereka itu orang Yahud, yasma'una kalamullah, mereka mendengar ucapan Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, namun kemudian justru mereka mengubah makna atau mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang tidak benar, yang dikenal dengan apa? Tahrif. Karena tahrif itu maknanya negatif. Adapun ta'wil itu masih memiliki makna-makna yang banyak. Ta'wil yang maknanya adalah terpuji adalah ta'wil yang maknanya tafsir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilmi." Dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir. Karena tafsir Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelas mengetahui. Dan kemudian apakah semua manusia tahu? Tidak. Yang tahu hanya ahli tafsir, orang-orang yang memang mereka barakallahu fikum diberikan keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui makna kandungan daripada Al-Qur'an, ahli tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilmi.
dan tidak ada yang mengetahui ta'wilannya, itu tafsirannya, kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Adapun barakallahu fikum habibakumullah, secara keumuman manusia tidak semuanya tahu, karena nah barakallahu fikum penisbahan pengertian tafsir di sini adalah nisbi, dalam artian disebarkan kepada sebagian orang tapi tidak semua orang. Ahli tafsir saja yang tahu. Nah, diantaranya dari kalangan manusia. Nah, tentunya barakallahu fikum makna kandungan daripada Al-Qur'an tersebut. Adapun di sana ada memang Al-Qur'an, lafaz atau ayat dalam Al-Qur'an tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di situ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya, tafsirannya yang sifatnya apa? Mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Al-huruf al-muqatta'ah allati mawjudah fil Qur'an. Seperti huruf-huruf yang terputus dalam Al-Qur'an. Seperti alif lam mim, shad, qaf, nun dan yang semisalnya. Itu semuanya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala mutlak ini. Paham ya? Adapun nisbi seperti makna-makna ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan ahli tafsir tahu, tapi tidak semua orang. Paham ya? Ayo na barakallahu fikum. Kita lihat sini. Karena itu dari takwil yang maknanya apa? Yang maknanya terpuji. Takwil yang maknanya tafsir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa yang sangat bagus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama, perkara agamanya. Wa 'allimhu ta'wil ay tafsir. Dan ajarilah Ibnu Abbas dalam ilmu apa? Ilmu tafsir. Dan terbukti apa yang Rasulullah doakan kepada Ibnu Abbas, beliau digelari dengan mufassirus sahabat, ahlu tafsirnya para sahabat, yang waktu itu tidak ada satupun yang diberikan kemampuan untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat waktu itu berkumpul, siapa yang tahu makna ayat ini, surat ini turun masalah apa? Sebagian mereka ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu, untuk ini, untuk itu. Tapi akhirnya didatangkan oleh para sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Waktu itu beliau umurnya masih muda. Nah, barakallahu fikum, tapi beliau memang diberikan keutamaan dan juga kelebihan tersendiri. Nah, walaupun umurnya muda tapi diberikan apa? Pemahaman dalam masalah Al-Qur'an ini. Akhirnya setelah Abdullah bin Abbas didatangkan kemudian menjelaskan bahwasannya surat tersebut turun mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, begitulah keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau digelari dan mufassir sahabat sehingga beliau pun layak dan barakallahu fikum habibullah memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu takwil yang maknanya apa? Tafsir. Kemudian yang kedua, takwil yang maknanya tercela, jelek, negatif adalah takwil yang maknanya tahrif, yaitu mengubah makna dari zahir lafadznya dengan makna yang tidak benar. Karena nanti kalau sarful makna an zahirihi bidalil, memalingkan makna di zahirnya dengan dalil, itu namanya tafsir. Paham ya? Tapi kalau sarful makna an zahirihi bila dalil, namanya tahrif. Memalingkan makna dari zahir lafadznya tanpa dalil namanya adalah tahrif. Seperti misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih itu Allah Subhanahu wa taala, beristiwa di atas arsy-Nya, meninggi dan menetap di atas arsy. Kata mereka, istawa itu maknanya bukan meninggi dan menetap di atas, bukan, tapi makna istaula artinya adalah menguasai, kata mereka. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Karena mereka memalingkan makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Istaula dalilnya di mana? Istaula. Istaula itu maknanya menguasai, berarti melazimkan bahwasanya sebelum Allah Taala menguasai adanya peperangan, adanya pertempuran terlebih dahulu. Kemudian Allah Taala menang, akhirnya apa? Berkuasa. Ini keliru besar. Paham ya? Kemudian terkadang mereka juga barakallahu fikum mentahrif, mengubah dengan cara-cara yang lain. Wa kallamallahu Musa taklima, mereka bacanya apa? Wa kallamallahu Musa taklima itu yang benar, tapi mereka ubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi failnya, pelakunya bukan Allah Ta'ala tapi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya tujuannya apa? Untuk mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak bicara dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala tidak bicara gitu loh.
untuk meniadakan sifat al-kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keliru. Yang benar bagaimana? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Paham maksudnya ya? Ini tahrif yang sangat jelek sekali seperti ini. Hati-hati. Sunnatul Yahud ini adalah jalannya, metodenya, prinsipnya orang-orang Yahud, mereka mentahrif, memalingkan makna dari lafadznya tanpa dalil. Paham ya? Dengan pemalingan-pemalingan yang tidak benar maknanya. Kita lihat di sini. Naam. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguh sekelompok di antara mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif, mengubah makna dari zahir lafadznya, dari zahir kalam Allah jalla wa ala kepada makna yang batil, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Jadi ini sangat berbahaya sekali, orang sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya, tapi malah menentang. Itu hati-hati. Kenapa kok hati-hati barakallahu fikum? Apakah ada ancaman di balik itu? Jelas, ancamannya jelas sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Itu di antaranya. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, syariat Rasulullah SAW. Na'am barakallahu fikum, akan ditimpa pada orang tersebut sebuah fitnah, bala, malapetaka, bencana, atau akan ditimpakan padanya adab yang seperti. Na'am barakallahu fikum, hati-hati. Nah, kemudian juga wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan nih ayat mulia ini. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang, menyelisih daripada rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mengenal petunjuk, setelah dia mengenal dalilnya, tahu hukumnya, tahu syariatnya, tapi malah menentang. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, justru dia malah mengikuti jalan selain orang mu'minin, jalannya orang-orang kufar, tasyabbuh dengan orang kufar, dan yang semisalnya, baik dalam berbicara, kemudian berpakaian, kemudian dalam melantunkan kata-kata, dan yang semisalnya, ini masuk dalam ayat ini, hati-hati. Namun yattabi' ghayra sabilil mu'minin, namun justru dia mengikuti jalannya orang-orang selain mukminin. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan terhadap apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, orang Yahud nam sampai saat ini berupaya, berambisi untuk menghancurkan agama Islam dengan nama Islam, terkadang dengan nama Islam, menyusup kepada apa? Kepada ritual-ritual yang menurut mereka adalah ritual Islam yang semisalnya. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka berambisi untuk bagaimana caranya orang-orang muslimin mengikuti apa? Syariat dan agama mereka. Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha kepadamu orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi selama kita belum mengikuti, mereka tetap merusak gitu loh. Paham ya? Baik melalui medsos, media sosial, nah barakallahu fikum, atau melalui teknologi-teknologi yang ada, bisa. Karena tahu sendiri bagaimana keadaan mereka. Orang Yahud adalah orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Hati-hati. Kemudian kita lihat di sini tafsirannya, ayat yang ke-75, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah. Ayyuhal muslimuna anasiitum af'ala bani Israil, wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa perbuatan-perbuatan bani Israil? Fatama'at nufusukum, kemudian kalian justru mengharap an yusaddiqa al-yahud bidinikum, agar orang Yahud itu membenarkan agama kalian. Perkara yang sangat susah. Kita berharap orang Yahud membenarkan agama kita, perkara yang sangat susah. Kenapa demikian? Karena mereka sendiri tidak ridho terhadap kita, tidak senang dengan agama kita. Bagaimana kita malah mengharapkan agar mereka apa? Membenarkan agama kita. Kita jelaskan apa yang kata beliau sini, sebutkan. Qala al-musannifun aw al-mufassirun wa qad kana ulama'uhum yasma'una kalam Allah min at-Taurat. Dahulu ulama-ulama mereka, orang-orang Yahud, ulama-ulamanya orang Yahud,
ahbar, yang dikenal dengan ahbar, ngabar kalafikum, mereka itu mendengar ucapan Allah Subhanahu Wa Taala minat Taurat, dari kitab Taurat. Jadi Taurat, paham ya, itu juga kalamullah. Al-Quran juga kalamullah. Injil juga kalamullah. Zabur juga kalamullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-Kutub Al-Munazzalah min fawqi sab'a samawat. Kitab-kitab yang turunkan dari langit yang tujuh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kemudian setelah mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat tersebut, thumma yuharrifunahu bi sarfihi ila ghairi ma'nahu sahih. Ba'dama aqalu haqiqatah. Perhatikan di sini. Kemudian mereka apa? Mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan perubahan kepada makna yang tidak benar. Setelah mereka memahami, aqalu maknanya adalah fahimu. Setelah mereka memahami haqiqatah, kenyataan atau asli daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini. Nah, kekurangan ajaran mereka, kelancangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Walayyadu billah. Kata beliau, au bitahrifi alfadhih, atau mereka mengubah dengan lafaz-lafaznya, dalam artian nah barakallahu fikum, mereka mengubah dengan cara yang diubah lafaz-lafaznya. Ini termasuk sunnatul yahud, hati-hati. Nah, sunnatul yahud, metode atau prinsipnya atau jalannya orang yahud mengubah lafaznya. Nah, terkadang di antara mereka dari kalangan orang sufiyah dan semisalnya mengubah innama yakhshallaha min ibadihi alulama'u. Kata mereka diubah innama yakhshallahu min ibadihi alulama. Artinya apa berarti? Hanya saja yang takut kepada para ulama Allah. Berarti Allah yang takut pada para ulama. Keliru enggak? Keliru. Mereka ubah lafadznya. Dalam artian lafadznya tetap, mereka ubah harokatnya. Harokat nahwunya diubah mereka. Paham ya? Jadi mereka ubah yang fa'il jadi maf'ul, yang maf'ul jadi fa'il. Jadi innama yakhshallaha diubah menjadi apa? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Berarti artinya apa? Hanya saja Allah Subhanahu wa taala takut kepada para ulama. Keliru. Ini termasuk sunnatul yahud. Hati-hati barakallahu fikum, karena mereka berupaya agar kaum muslimin mengikuti jejak-jejak mereka, ritual-ritual mereka, pakaian-pakaian mereka, gaya bicara mereka. Nah, barakallahu fikum, postur-postur mereka. Itu hati-hati. Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Hati-hati. Nah, ini hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita terseret oleh apa? Oleh api fitnah seperti ini. Nah, karena berbahaya sekali. Jadi orang-orang Yahud, nah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran shibrin, dira'an bidira'in, hatta law dakhalu bi juhri dabbin, la tabi'tumuh. Qalu atau qila al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Tapi mengikutinya apakah langsung? Tidak, tidak langsung. Shibran shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kemudian apa? Sehasta demi sehasta. Hingga kalau seandainya mereka masuk dalam lubang dab, itu hewan yang hidup di Arab sana, nah barakallahu fikum, apa yang terjadi? Latabatumu, kalian pun akan ikuti masuk ke lubang tersebut. Maksudnya apa? Bahkan mereka misalkan masuk ke dalam lubang neraka, kalian pun akan ikut. Lubang kemaksiatan, kalian juga ikut. Lubang kebinasaan, kalian juga akan ikut. Akhirnya para sahabat tanya, siapa orang tersebut yang kita akan ikuti mereka? Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, qala faman. Apakah mereka itu orang Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi yang lakukan mereka? Karena orang Yahud wa Nasara ambisinya kuat sekali untuk merusak kaum muslimin. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa hum ya'lamuna annahum yuharrifuna kalam rabbil alamin 'amdan wa kadziban. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka itu mengubah ucapan Rabbil Alamin, ucapan Allah Subhanahu wa taala, amdan wa kadziban, dalam keadaan sengaja dan dusta. Karena apa? Taurat kalamullah. Al-Qur'an yang sama kita juga kalamullah. Kalamullah jalla wa ala. Paham ya? Ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Darinya lah dimulai Al-Quran, diucapkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepadanya akan dikembalikan Al-Quran nanti. Di akhir zaman, walaupun dulu dihafal Al-Quran mungkin, di akhir zaman nanti akan cabut semuanya hafalan-hafalan tersebut. Jangan menyangka tidak, dia cabut akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalamullah, paham ya? Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Darilah, dari Allah Subhanahu Wa Taala dimulai
Al-Quran tersebut dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, sehingga perlu berhati-hati. Nah, kita tutup yang terakhir di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ini syubhat orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud ternyata memiliki apa? Sifat orang-orang munafikin. Tahunya dari mana ini? Ketika mereka berjumpa kepada orang-orang beriman, gayanya ya seperti orang-orang beriman. Aku beriman bersama kalian. Aku itu bersama kalian. Kami bersama kalian. Bela kalian, dukung kalian. Tapi ternyata setelah mereka kembali berteman-teman mereka orang Yahud, apa yang mereka ucapkan? Apakah mungkin? Nah, kita ini bersama orang-orang beriman. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi mereka telah mengajak itu loh. Paham ya? Itu namanya apa? Dzul wajhain. Hati-hati. Dzul wajhain itu sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek manusia, sebagaimana Rasulullah sabdakan, inna syarrun nasi 'indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah, dua kartu. Paham ya? Apa maknanya? Ya'ti ilaha ula'i biwajhin wa ya'ti ilaha ula'i biwajhin. Datang kepada kaum mukminin, muslimin dengan satu wajah, senang, bangga, bela, bahkan memberikan dukungan. Datang kepada orang kufar, orang munafikin, senang juga, bangga juga, bahkan mengajak kaum mukminin. Jadi dia memiliki dua wajah. Inginnya apa? Di sana senang, di sini senang. Ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya manhaj apa? Manhaj bunglon. Paham ya? Tahu yang bunglon enggak? Bunglon itu maksudnya adalah plin-plan itu loh. Enggak ada prinsip yang kuat, tidak prinsip yang kokoh itu loh. Paham ya? Nah, ketika nempel pada warna hijau, jadi hijau. Nempel pada warna merah, merah. Kalau nempel pada warna putih, wallahualam. Yang jelas apa? Yang jelas seperti itu. Karena keadaannya seperti itu. Nah, ini berbahaya sekali. Di alam kubur nanti belum tentu bisa menjawab tiga pertanyaan. Hati-hati, tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan ini yang bisa jawab adalah orang-orang yang Allah berikan kekokohan di dunia dan juga di akhirat nanti. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Kalau di dunianya kokoh, prinsipnya kuat, manhajnya kuat, itu berarti menunjukkan tanda bahwasanya di akhirat nanti insyaallah taala akan dikuatkan dalam bisa menjawab tiga pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Bukan sepele. Jangan seperti orang-orang yang bodoh, yang jauh dari ilmu, mereka mengatakan kalau cuma tiga pertanyaan kecil katanya. Kecil. Dalam artian dijawab sekarang bisa. Itu di dunia, alamnya beda alamnya. Alam dunia dengan alam barzah kuburan itu beda. Jangan dibayangkan sama. Kalian misalkan mengubur orang, dua hari tiga kali kalian gali ya masih utuh. Karena alamnya beda. Paham ya? Jadi bayangan-bayangan yang mengatakan alamnya sama itu keliru. Paham ya? Dan menunjukkan bahasanya jauhnya mereka dari ilmu. Dibongkar ya masih utuh. Katanya diazab, katanya dapat nikmat mana kalau utuh? Berarti kamu pikiran sudah keliru. Kamu menyamakan kehidupan dunia dengan apa? Kehidupan kuburan lain. Jangan disamakan. Ayo naam. Syahid dari pada ayat ini barakallahu fikum bahwasanya sifat orang-orang Yahud adalah seperti orang-orang munafikin. Yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran. Bayangkan kita lihat sini. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika orang-orang Yahud bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, kemudian ketika salah satu atau sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya dari kalangan orang-orang munafikin, qalu, mereka mengatakan atuhaddithuna, apakah kalian menceritakan orang-orang mukminin bima fatahallahu alaikum, dengan perkara atau dengan perkara yang Allah jelaskan kepada kalian di dalam Taurat, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, agar mereka memiliki hujjah, nah untuk menghujjahi kalian di sirat mereka, di sirat kalian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Syubhat orang Yahud nih, hati-hati. Jadi ingin gembos-gembosnya itu rasanya, paham ya? Sudah kuat-kuat malah diberikan apa? Seperti ini. Nah, kita lihat tafsirannya. Haulail Yahud idzalakul ladzina amanu qalu bilisanihim, lisan saja, hatinya tidak. Perhatikan ini.
Haulal Yahud, orang-orang Yahud, apabila mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan bilisani, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, amanna bidinikum wa rasulikum al-mubashshar bihi bit-taurat. Kami beriman dengan agama kalian dan rasul kalian yang telah dikabarkan di dalam Taurat. Bayangkan. Kelihatannya bagus. Ungkapannya bagus, lantunannya sangat indah di hadapan kaum mukminin. Tapi wa idza khala ba'dun wa idza khala ba'du haula'i al-munafiqin minal yahud, namun sebagian mereka ketika bertemu kepada orang-orang munafikin dari kalangan orang Yahud, ila ba'din kepada yang lainnya, qalu fi inkarin. Mereka berkata dalam keadaan mengingkari, atuhadditsuna al-mu'minin bima bayyanallahu lakum fit Taurat min amri Muhammadin. Apakah kalian bicarakan, menceritakan orang mukminin dengan perkara yang Allah jelaskan kepada kalian dalam Taurat, min amri Muhammadin, berkaitan masalah perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna lahum hujjah, agar mereka orang mukminin punya hujjah alaikum, terhadap kalian, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Apala tafqahuna wa tahdharu, tidakkah kalian berpikir kemudian kalian berhati-hati dengan orang mukminin? Bayangkan, di balik itu ternyata mereka memusuhi kaum mukminin. Ini termasuk sifatnya orang munafikin, berbahaya sekali. Kalau ketemu ahlus sunnah senyum-senyum, senang, bangga, bela. Tapi kalau bertemu orang hizbiin, orang-orang hizbiin, orang ahlul bid'ah wa dhalal, bangga, senang, bahkan menjelek-jelekkan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu gak mau kerja, duduk aja menuntut ilmu terus dan semisalnya, padahal mereka tidak tahu apa kita kerja atau tidak. Paham ya? Kerja itu kan harus ditambahkan. Kerja itu kan macam-macam bentuknya. Paham ya? Sehingga perlu diperhatikan di situ barakallahu fikum. Nah, ngejek-ngejek gitu di belakang apa? Ahlus sunnah. Diharapkan ahlus sunnah senyum-senyum. Assalamualaikum, kaifalu, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Tapi bersama orang hizbiin mencaci maki, wah ahlus sunnah itu jenggotnya dipanjangin terus. Paham ya? Gak mau dicukur. Nah, misalnya seperti itu. Ahlus sunnah itu celananya cingkrang, kayak kebanjiran aja. Ngejek-ngejek itu di belakang ahlus sunnah itu. Tapi di hadapan ahlus sunnah senyum-senyum dia. Oh, ini benar nih ahlus sunnah yang benar kayak gini. Jenggotnya dipanjangkan, celananya di atas mata kaki. Paham ya? Itu contohnya orang munafik, hati-hati. Karena balasannya tempat kembali itu sejelek-jelek tempat kembali. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Nas'allaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allaha an yuthabbitana 'ala kitab was sunnah hatta nalqahu innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.